Apakah cinta yang membawa ke syurga? Apakah kasih cinta yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, silakan. Saya cubalah jawab Ustazah kalau salah Ustazah betulkan ya. Okay, apa yang saya boleh fahamkan, sebenarnya cinta ni besar, luas maknanya. Dan sesungguhnya cinta yang kekal, agung itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ialah kita diajar dan dididik daripada kecil pun, kita kena mencintai Rasulullah, kan? Para Betul. nabi, kan? Dan ibu bapa dan suami, itu yang dalam Islam pun mengajar kita tentang perkara-perkara sebeginilah. Alhamdulillah bagi saya, saya bersyukur sangat kerana sehingga saat saya berusia 41 tahun ni, saya dikelilingi orang yang sentiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan Insyaallah. macam yang sama, kita sama-sama, macam saya dengan suami pun, impian kita sama. Ya, keinginan kita sama. Macam bila berkahwin, dia kata dia nak apa, bina masjid. Masjid memang Subhanallah. dah berkahwin tu memang bina masjid, tapi bina masjid betul untuk rumah Allah, yang untuk Wakaf. Untuk kita sediakan kepada orang kampung ataupun. Subhanallah. Alhamdulillah, saya gembira kerana sama impian saya dengan suami sama. Allahu Itu Akbar. yang kita ada bangunkan ya. Sebenarnya di kampung suami di Pematang Pasir itu, memang daripada asal pun masjid tu sudah uzur kerana sudah lama saya digunakan. Dan suami setelah kami berkahwin, kita sama-sama bangunkan baru masjid yang baru, dan alhamdulillah sampai ketika ni menjadi tempat di mana apa, orang-orang kampung atau kadang-kadang ada orang dari luar pun datang singgah untuk Okey, subhanallah. so, niat untuk bersama tu, kasih sayang tu biarlah sama dan menuju ke kasih sayang yang abadi, ke jannah dengan jalan Allah. Itu yang sebenarnya saya inginkanlah sebagai seorang wanita, kan? InsyaAllah. Betul. Okey, subhanallah. Tadi Dato Siti sebut tentang, bila menyebutkan tentang bab cinta, kasih sampai syurga, Datuk Siti sebut yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada manusia sekeliling, yang mana Allah dan Rasulullah sungguh kita mencintai. Sangat tepat sekali, iaitu suami, ibu ayah, anak, adik-beradik dan semuanya. Subhanallah. Jadi yang pertama, bila kita sebut cinta, kasih sampai syurga, untuk sampai ke syurga Allah mesti dengan cara Allah, mesti dengan cinta Allah. Jadi di dalam Al-Quran, Allah sebut ramai golongan yang Allah cinta. Di antaranya Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lagi Allah ada sebut lagi, sesungguhnya Allah maha mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Jadi bagi orang yang ingin mencari cinta Allah, sebab dengan cinta Allah boleh masuk syurga Allah, kita akan cari asbab ataupun buat sesuatu yang Allah cinta, yang Allah sebut. Jadi sama juga kita kan, bila kita tahu apa yang suami kita suka, kita akan buat. Sebab kita nak cinta suami, supaya suami bertambah sayang. Suami suka kita pakai baju apa, kita banyaklah pakai baju yang suami suka. Suami suka kita masak apa, jadi banyaklah lauk kegemaran yang kita masak. Tapi bayangkan kalau ada perkara yang suami memang tak suka, memang pantang. Jangan sebut perkataan tu ataupun tak suka makanan tu, tapi kita tetap buat. Akhirnya suami marah. Maka bila suami marah, kerana kitalah kan. Okey, subhanallah. Jadi bila sebut tentang cinta Allah sampai ke syurga, sebagai hamba Allah, kita perlu sentiasa melakukan sesuatu yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah larang ataupun Allah benci. Selagi mana kita berada di track tersebut, insya-Allah kita berada di kalangan yang Allah cinta dan kita dapat cinta Allah. Kemudian yang kedua, iaitu cinta Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku.
yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Itu firman Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata kepada kita sebagai umatnya, pesan Nabi Muhammad supaya kata kepada umatnya, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad, manusia macam kita, bukan malaikat. Yeah. Makan, tidur, berkahwin, sakit, sehat, ada perasaan seperti manusia, supaya kita boleh mengikuti apa yang Nabi lalui. Jadi sunnah Nabi makan, sunnah Nabi tidur, sunnah Nabi pergi tandas, sunnah Nabi bergaul suami isteri, sunnah Nabi rajin di rumah, segala sunnah Nabi itu kalau kita ikut, itu akan mendatangkan cinta Allah. Dan memang bila kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga, memang rumah tangga kita penuh dengan cinta. Sebab rahmat Allah turun kan. Sunnah Nabi suapkan isteri, suapkan suami. Sunnah Nabi mandi bersama. Sunnah Nabi kongsi bekas. Sunnah Nabi sikat rambut. Sikat rambut isteri. Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah sikat rambut, rambut Nabi. Sebenarnya semua itu adalah satu bentuk rahmat Allah kepada kita. Allah kurniakan seorang Nabi yang sangat romantik dan penyayang. Dan bila kita hidupkan sunnah Nabi, dapat cinta Allah, dapat cinta Nabi, dapat cinta ahli keluarga. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah.